ini saya lagi ada di Ubud. Saya lagi ada di... Hai guys, hari ini saya lagi ada di Ubud. Dan hari ini saya motor sepeda di sekitar pedesaan Ubud. Kita lihat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tanda subscribe-nya dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kita. Kita lanjut ya. Jalannya kecil guys. Oke guys, kita menuju Buddha Cottage karena sepedanya ada di sana. Ini sepedanya guys. Oke guys, kita siap-siap dulu. Kita pilih sepedanya. Kita juga harus pakai helm guys untuk pengaman kepala. Dan hari ini kita akan dipandu oleh Pak Buddha yang sudah berpengalaman untuk memandu pesepeda. Hai. Ini suasananya masih pagi guys. Jadi cuacanya tidak terlalu panas guys. Kali ini kita akan coba bersepedaan sejauh 5 km. Coba lihat guys, di kiri saya ini persawahan yang luas dan indah. Sekarang di kiri kanan saya semua persawahan guys. Udaranya segar. Asik guys. Wow, sekarang sudah sampai 3 km guys. Saya sudah mulai capek nih guys. Ini kita mau istirahat dulu ya. Oke guys, kita mampir ke restoran dulu. Wow, ini restorannya pemandangannya bagus guys. Oke guys, kita lanjut sepedanya. Ini kita melewati perumahan penduduk Bali. Lihat guys, ukiran-ukirannya bagus sekali. Setelah melewati perumahan penduduk, kita melewati persawahan lagi. Lihat guys, di kiri saya padi-padinya sudah mulai menguning. Bagus banget guys, asik. Wah, Pak Buddhanya nggak capek-capek guys. Ini kita sampai di persawahan. Wow, di sini ada bebeknya guys, banyak banget. Wah, ini bebeknya ratusan guys. Katanya Pak Buddha semua bebeknya sudah bertelur nih. Selesai guys.